waduh, kita senang banget karena bintang tamu kita ini keluarganya sangat harmonis ya. Ada yang memang sudah tidak berkeluarga tapi silaturahminya masih terus terjalin, terjalin. Tapi gue juga paling suka sama Rian Ibram. Kenapa? Rian Ibram itu selalu menjaga silaturahmi bersama dengan mantan-mantan. Betul. Iya, aku juga. Aku juga. Baik, kamu juga ya? Iya. Kalau jangan bicara mantan, panggil aja bintang. Boleh langsung kita akan panggilkan, ini dia bintang pertama mereka dan kameranya dulu ya. Kalau malu buat kamera, kita jangan
matikan kamera, lampunya kita matiin. Terus bisa manggil ini gitu, nganggap sebagai ibu.
biar beda gitu loh. Jadi kan ada mama, ada bibi gitu. Jadi mereka nggak susah gitu, nggak mama bela gitu loh, nggak susah gitu. Terus manggil bibi jadinya bisa ada Mimi. Nah papanya juga gitu. Kalau Mimi kan harusnya kan bibi dong ya kan, atau daddy. Nah papa tetap manggil papa karena memang sampai kapanpun papanya mereka ini satu sama gitu loh. Kalau misalnya awalnya Danilo panggilnya daddy kan, kalau di rumah kan jadi ada keterbatasan dong. Bingung, daddy terus hanya manggil papa. Jadi kan aneh kan. Jadi Mimi terus papa. Akhirnya sekarang tuh terkabul doanya gitu, anak-anak sayang terus kita. Ya, mereka juga tinggal di sini ikut sama kita. Tinggal bareng sekarang. Iya, udah lama tinggal bareng. Jadi happy lah kemana-mana bisa bareng. Iya, beda-beda. Karena di rumah juga anak-anak tuh manggil Dedi ya, sama Dedi ya. Kalau sama saya Umi.